Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mendukung rencana lomba MTQ antar mahasiswa se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa bekerjasama dengan Angkatan Darat yang akan dilaksanakan pada triwulan kedua setelah Lebaran tahun ini di Nusa Tenggara Barat. Mekanisme pelaksanaan lomba MTQ rencananya tahap awal akan dilaksanakan di masing-masing daerah bekerjasama dengan kodam-kodam jajaran Angkatan Darat dengan peserta dari mahasiswa universitas setempat. Tahap selanjutnya, pemenang tiga besar dari masing-masing daerah mengikuti final MTQ terpusat di Lombok Nusa Tenggara Barat. Kepala Staf Resimen Mahasiswa Universitas Rinjani, Badrul Hisam sebagai Ketua Panitia Lomba MTQ menyatakan, kesiapan mahasiswa NTB dalam menyelenggarakan lomba MTQ mahasiswa tingkat nasional. Awalnya rencana kan kita mau mengadakan MTQ ini di tingkat nasional. Tingkat nasional saja, tingkat resimen mahasiswa dan juga mahasiswa yang non anggota Menwa. Akan tetapi ada masukan dari beberapa senior supaya kegiatan ini lebih gaung dan citra Menwa ini di tingkat nasional juga lebih tinggi, makanya kita mengadakan Piala Kasat.